Ini adalah pohon pisang Ambon kuning. Kita kasih ini kemarin NPK ya, NPK 1 sendok. Waktu pemotongan jantung saya tali di bawahnya jarak berkisar 10 sampai 15. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Pisang lebih cenderung terisi dan bagus. Nah, kita membandingkan dengan yang tidak kita kasih bawahnya itu dengan pupuk. Itu bisa juga dengan garam. Jadi untuk mencukupi kebutuhan nutrisi. Nah, bisa dilihat, terlihat bagus. Nah, kita lihat yang ini. Ini tidak kita lakukan di bawahnya, perbedaannya jauh, padahal umurnya sama. Nah, Anda bisa melihat ini sama dengan pisang Ambon kuning, sama-sama keluar jantungnya, tapi hasilnya lain. Jadi ada untuk memperbesar, untuk mengisi pisang, kita bisa melakukan trik seperti ini. Bawah kita kasih bisa NPK, garam, atau pupuk-pupuk yang lain, yang intinya kandungan kalium atau kebutuhan untuk nutrisi pisang tercukupi. Apalagi ini di musim kemarau. Jadi kita harus pandai-pandai menyiasati agar pisang hasilnya tetap stabil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.